Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep memasak sop daging sapi ala Kotimah Channel. Bahannya ada daging teman-teman yang sudah dibersihkan ya ini. Cara membersihkan nanti saya buatkan konten ya, gimana supaya bersih. Nah, selanjutnya bahannya empon-emponnya ada daun salam, ada serai, ada daun jeruk, ada jintan, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis. Penyedapnya ada ketumbar. Terus yuk ketumbar. Penyedap rasa ada garam. Desaku ketumbarnya ketinggalan, teman-teman. Tambah lagi desa ketumbar ya. Terus bumbu yang dihaluskan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabe, pedas, ketumbar, kunyit. Langsung kita rebus dulu dagingnya, teman-teman. Setelah itu nanti kita haluskan bumbu halusnya. Direbus dulu sampai empuk ya. Jangan lupa ditambah subscribe dulu Kotimah channelnya. Kita rebus ya, dimasukkan pon-ponnya dulu biar meresap. Direbus sampai empuk, teman-teman. Ini goyang-goyang nggak apa-apa ya. Nah, dimasukkan dulu pon-ponnya. Direbus sampai empuk, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai empuk, lalu nanti selanjutnya jangan di skip dulu ya. Jangan di skip, ikutin terus Kotimah channelnya. Cara memasak soto daging sapi ala Kotimah channel. Tumis bumbu halusnya, teman-teman. Tumis bumbu halusnya. Membuat soto daging ala Kotimah channel. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, like, comment, share ke sosmed kalian. Resep memasak soto daging sapi. Sedap. Thank you.
Wah. Diaduk-aduk terus biar gak gosong ya. Kalau sudah wangi, baunya sudah matang. Bumbu soto daging sapi ala Kodina Channel. Sudah matang, teman-teman. Selanjutnya langsung kita kelihatan enggak? Aduh, bergeser lagi. Terus kita masukkan direbus. Direbus sampai mendidih, sampai empuk. Panas ya. Aduh, aduh, kebakar. Terus ditutup lagi. Kita cek, teman-teman. Wah, diincipin ya. Kalau sudah matang, berarti kalau sudah empuk, sudah matang ya. Ini sudah matang. Terima kasih sudah nonton resep membuat soto daging sapi ala Kotima Channel ya. Yang sudah nonton, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Assalamualaikum, sampai jumpa. Nih, langsung kita matikan ya. Oh, ada kentangnya, saya kasih kentang teman-teman biar sedap. Sudah deh.